Ya, ini Akik Agung beraksi sekarang bersama APS Channel. Tapi APS Channel hilang malam tadi. Mana APS Channel? Tidak nampak. Dia suka lari. Dia tidak mau jumpa saya. Tidak ada air lagi. Hah? Mungkinlah. Dia seorang lah ada janggut tu. Ini saya geram sangat nih. Anak-anak APS. Oh, APS. APS anak-anak. Ini kejar Cikgu Rebika lah ni. Ah, Cikgu Rebika. Itu seorang YouTuber kena mengalami macam itu, Cikgu Rebika. Nah. Sekarang ni tengok Rosi Alam dan juga Cikgu Rebecca beraksi untuk memasak. Apa nama resipi yang dia masak, saya tak pasti. Ya. Oke, kita letak serai. Bawang kemudian dia kasih kali ya. Kita bawang kita letak dulu. Supaya dia tidak hangus. Kita nanti ada merah, cili padi, cili padi, bawang merah sama garlic, kacau dulu. Kacau sedikit ya, untuk sebagai lemak. Okay. Kita tumiskan ya, supaya dia punya air atau dalam tulang dia punya gizi keluar, supaya dia besar ya. Flavor dia, aroma dia naik. Guys, dia, kita tengok kita biarkan ya. Alam dan juga Cikgu Rebecca, Justin jadi juru gambar. Dan juga menu ni simple aja. Yang tuan-tuan di rumah boleh ikut resipi Rosi Alam dan Cikgu Rebecca. Dan senang saja. Terbatok Cikgu Rebecca. Okey. Di pernah masak menu ni ya Cikgu Rebecca? Pernah. Okay. Rosi Alam nama menunya. Apa menu yang kamu masak ni? Ayam gulai sabi iban. Okey. Manok gulai ayam indah. Ayam. Manok gulai sabi iban. Okey. Manok gulai sup. Boleh gagak kabas, boleh gagak. Nah. Okay. So, kita biarkan dia, biar dia hangus sikit, dia hangus. Ah, bau-bau dia. Kita pernah sorry. Melata guys. Oke, cukup. Nah. Gaul-gaul. Kemudian ensabi ini kita letak last kali ya, takut dia layu, kemudian flavor dia pun lari guys. Sebab kita mau rasa dia kepahitan untuk dalam menu ni guys. Dia ada rasa masam, dia ada manis, dia ada rasa pahit. Oh, dia punya resipi tu ayam masak campur sabi iban. Yes. Oh, okay. Ini menu rumah panjang guys. Menu di rumah panjang. Di rumah kaum rumah panjang orang iban guys. So, lepas ni kita biarkan dia masak. Setengah masak ataupun dia 80% yang mau masak-masak, baru kita masukkan kita punya sabi iban guys. Betul. Okey, kepada anda yang menyaksikan ini kita. Okey, Cikgu Rebecca Rosi Alam, di mana tempat anda, di mana tempat anda memasak sekarang ni? Hari ini membuat secara langsung di Kampung Stampin, di mana Sifu Abon Bilun ada mengadakan apa nama? Balai Raya. Bengkel. Bengkel untuk YouTuber pemula kucing. So kami orang diberi beri tugas oleh Sifu Abon Bilun dan tuan rumah Dennis. Terima kasih kepada tuan rumah Dennis Sungkok karena memberi keperluan-keperluan kami masak and then tempat kami di sini guys. Joget dulu kan? Kamu mau joget juga? Satu, dua, tiga. Signal kamu. Signal dia punya terkenak. Ngakak gom berkenai? Ya gom. Au. Buka tutup. Nyen sikut nyen buka tutup. Okey. Nemu yang naik aku ketawa ke derai aku medah.
kita letakkan garam sedikit. Oke, kita bagi chicken stock. Oke, kita letak aji. Yang ini biasa kontrol lah cikgu. Ya. Oke, kacau lah cikgu. Cikgu mata saya tu. Masak. Ya, bagus. Tapi tak jadi cecep. Aku lupa tekan on tadi. Coba ulang tadi berapa tahun pengalaman memasak? Oke, pengalaman saya memasak untuk pada apa nama YouTuber-YouTuber baru ini, itu YouTuber lama baru sama. Pengalaman saya memasak selama 20 tahun, ha? 20 tahun lebih. Oke. Berapa? Oke. Soalan soalan cepu mas. Okay. Berapa semua menu sudah? Baru menu pertama. Kita hari ini ada 6 menu. Hari ini first start dengan Cikgu Rebecca. Lepas ni dengan Justin Abun, dia sudah pegang kamera. Lepas tu mami mami Justin, and then saya bersama sepu Abun lepas ni. Okay. So actually dengan link ulo belum sampai lagi. Okay. So apa? Kita tunggu dia. Dia mungkin dah sober dalam tadi.